Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, hari ini aku mau masak gulai ikan kerapu ya. Tadi di pasar kebetulan ada yang jual ikan kerapu. Nah ini aku siapkan satu ekor ikan kerapu yang beratnya sekitar setengah kilogram. Sudah dibersihkan dan dimarinasi dengan jeruk nipis dan dicuci bersih kembali ya. Dan untuk bumbu-bumbunya di sini seperti biasa aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, serai, dan asam kandis ya. Ini nanti bumbunya akan kita haluskan, kecuali asam kandis, lengkuas, daun salam, daun jeruk, dan batang serai ya teman-teman. Dan di sini juga aku ada siapkan kemangi ya. Jadi gula ikan itu harus pakai daun kemangi atau daun ruku-ruku ya. Nah karena nggak ada, kita pakai kemangi aja. Dan bumbu yang sudah kita haluskan tadi langsung saja kita tuang ke dalam wajan ya. Jadi untuk menggulai ikan ini tidak perlu ditumis ya teman-teman bumbunya. Kemudian kita masukkan santannya. Lalu kita hidupkan api kompornya ya, dan ini harus terus diaduk ya teman-teman supaya tidak pecah santan ya. Dan kita masukkan lengkuas yang sudah digeprek, batang serai, daun salam, dan daun jeruk ya teman-teman. Lanjut kita masak. Sekali asam kandisnya ya kita masukkan. Harus terus diaduk ya teman-teman, jangan sampai pecah santan. Nah ini sudah mau mendidih teman-teman. Jadi kalau sudah pecah santan ini nanti akan sudah susah dibenerinnya teman-teman, karena akan memisah santan kental dan yang beningnya ya. Nah ini lanjut kita aduk-aduk lagi. Kita bumbui garam dan kaldu bubuk ya. Nah ini sudah mendidih teman-teman. Kita tunggu sebentar ya sampai benar-benar mendidih. Nah ini sudah bisa kita masukkan ikannya ya teman-teman. Kita masukkan ikannya. Jadi untuk menggulai ikan ini tidak harus kerapu ya teman-teman. Jadi semua jenis ikan itu bisa digulai kuning seperti ini dan rasanya akan sama enaknya ya. Dan di sini juga saya ada tambahkan tahu putih ya. Tahu putih ini opsional aja teman-teman, kalau nggak suka tahu ya nggak usah ditambahkan, tidak apa-apa ya. Setelah ikan sama tahunya sudah dimasukkan, kita masak dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, supaya ikannya benar-benar matang dan santannya tidak cepat menyusut ya. Nah ini sudah masuk semua tahu dan ikannya. Kita masak sampai matang ya teman-teman. Nah teman-teman, ini ikan sama tahunya sudah matang, kuahnya juga sudah menyusut. Lanjut kita tambahkan kemanginya ya. Jadi kalau kemanginya ini sudah dimasukkan, kita masak sebentar saja sampai dengan layu saja ya teman-teman, supaya warnanya tetap cantik ya.
Nah, ini kemanginya sudah layu ya teman-teman. Lanjut kita matikan api kompornya dan siap untuk disajikan ya. Dan ini hasilnya teman-teman, gulai ikan kerapu yang dicampur dengan tahu. Selamat mencoba resepnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.